Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Papa di sini. Kali ini Papa mau bikin mie tiau goreng ya, kue tiau goreng daging, nggak pakai yang bumbu halus. Jadi ini pakai bumbu yang dicincang saja ya, bawang besar, bawang putih dicincang itu saja. Simple banget ya, yang pokoknya yang paling simple lah. Yuk ikuti terus videonya. Tonton sampai habis ya, biar kamu tahu bener caranya gimana, yang simple tapi rasanya nggak ngalah-ngalahin lah. Kita masukkan dagingnya setelah bumbunya itu sudah mulai kuning ya. Nah, kita sekarang masukkan lada potong, lada merah sama lada lada rawit, cabai rawit. Kenapa di akhir? Supaya nggak terlalu layu nantinya ya, jadi kelihatan segar. Telur juga masukkan. Udah mateng ya, jangan sampai lengket. Pokoknya telurnya jangan mentah, kalau boleh sih udah mateng. Kalau saya masukkan mie ataupun nasi itu telurnya sudah mateng supaya kualinya itu tidak lengket. Oke, kita masukkan juga sayurnya ya. Saya pakai sayur sawi sama toge. Nah, kita di sini masukkan bumbu-bumbunya. Saus tiram. Kita pakai kecap pekat ya, atau mungkin kecap hitam supaya warnanya cantik, tapi jangan banyak dulu, bisa ditambah nanti. Kecap manis juga, saya pakai kecap ABC. Kemudian kecap cair ataupun kecap masin ya, kecap asin. Nah, kita pakai chicken stock. Chicken stock ini saya pakai chicken stock yang apa namanya? Cair. Ajinomoto. Cair. Nah, oke, kita aduk sampai masak. Api bisa kita besarkan ya. Ini agak susah, kualinya ngepres banget ini.
jadi ngaduknya sedikit susah. Kalau nggak hati-hati bisa tumpah. Tanya agak kurang ya, kita tambah lagi kecap hitamnya ataupun kecap pekatnya. Oke, bagi yang belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe-nya ya, supaya channel ini terus berkembang. Tempatnya kurang gede tak? Ini sudah. Oke, kwetiau goreng daging sudah siap dan bisa dihidangkan ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen untuk saran dan juga subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.